Siangan aku. Ini bos nelpon. Gak bakal kulangi lagi kesalahanku, Pak. Makin banyak puni-puni kita ya, Giteng. Lebih jelas daripada judi bola, kan? Wop, wop. Ada korban. Kunaikanlah keretaku 1000, Gung. Bisa? Ya, nggak dijual aja. Cukup uangku nih untuk bayarinya. Janganlah dijual. Seminggu aja, nanti ditebus. Yaudah, 800 berarti ku kasih ya. 1000 pakai. Potonglah, kok kira badan amal ini? Janganlah 800. Mau nggak kau? Apanya kau? Kok mukul-mukul gitu? Ya, awak datang kemari baik-baik. Udah, sekarang gini aja. Kok mau nggak? Kalau nggak, kok cabut? Ya udah. Lewat dari seminggu, kereta liung. Suka kau. Kena kau, aku balas kau, anak telur. Gimana? Berarti deal kan? Ah, kalau mau setengah lah. Kalau setengah mending baling aku, ngasih. Yaudah, baling. Nampung aku. Yaudahlah, nampung aku setengah. Oke, deal. Awas noko. Iya. Tapi nggak sampai extra time, kan? Ya namanya di poin. Mana ada pakai perpanjangan waktu. Deal. Berarti cuma 90 menit aja ya. Salaman dulu kita. Biar sah. Laki-laki yang dipegang omongannya ya. Kalau sesama laki-laki, kalau sama perempuan yang dipegang beda. Udah kasih peringatan terakhir pun, tetap dilanggar dia juga. Memang gak tahu diuntung anak ini. Cuman aku yang terima dia. Mau kerja di mana dia? Masuk polisi pun gak bisa. Gak diangkat, kimak kali. Jamur pohon, jangan pernah kau datang lagi ya. Kau, ku pecat! Kesiangan aku. Si bos nelpon 75 panggilan. Jamur pohon, jangan pernah kau datang lagi ya. Kau, ku pecat. Bola koncat. Lambat kali kau kerja. Udah hilang kesabaran kau buat. Pergi kau dari sini. Pergi kau. Janganlah, Pak. Aku minta maaf. Gak bakal kulangi lagi kesalahanku, Pak. Biar kau tahu ya, kuli itu yang dipakai tenaganya. Kalau lemas kayak kau, ngapain? Pergi kau dari sini. Pergi kau. Janganlah, Pak. Aku minta maaf. Ngantuk kali aku, Pak. Ngantuk? Tidur kau di rumah. Pergi kau! Kau! Kupecat! Nggak usah teriak-teriak kau! Main kita! Main! Nggak, Pak. Ampun, Pak. Kerja kok. Janganlah gitu, Bang. Bayarlah. Menang lo aku. Menang dari mana kau? Kan perjanjian kita gak sampai tambahan waktu. Kau ngegolin menit 98. 8 menitnya apa itu? Tambah waktu lah itu namanya. Ya, dicari-cari ah. Bukan dicari-cari. Sesuai perjanjian kita kok. Jangan pura-pura paut lah. Extra time yang kita sepakati kan kalau gak ada gol. Ditambah 2 kali 15 menit. Itu maksudku. Bukan additional time.
Oh, salah pengertian lah kita berarti. Maksudku itu 90 menit tok. Gak ada tambahan waktu. Kalau nggak ada gol, aku menang. Kan aku di poin setengah. Kau jangan kau setel-setel aku. Ya, bisa pula dia yang merasa kena setel. Kalau nggak mau bayar, bilang. Jangan main ilmu. Kau yang harus bayar. Seri kita kok. Aku di poin setengah. Gerot kau. Kau yang gerot. Woi, mau kemana kau? Kau bayar itu. Jangan lari kau. Nembak kau ya. Kapan mau kau tebus? Nanti malam udah aku ambil. Gak tahan juga aku lama-lama gak berapi. Oke. Cocok. Ih, dia lagi. Naikkan lagi lah keretaku ini. Yah, kereta kau pun belum gua tebus. Ini udah mau kemasukkan lagi. Aman lah, butuh kali aku duit. 2 juta aja. Bisa, 1,4 jadinya. Ih, makin naik wah. Cepat kaya, mau-mau, enggak. Kau tekan terus orang ah. Yaudahlah. Mana ada kutukan orang. Kan sesuai kesepakatan aja. Kau sekali lagi masukin kereta ke sini enggak kuterima. Soalnya udah curanmor kau itu. Eh, anak kurang ajar. Memang buat jadi beban hidupku aja kau ya. Bisa-bisanya kau jual laptop kerja aku monyet. Di mana otak kau? Datanya udah pindahin kok ya. Datanya ada, tapi laptopnya nggak ada. Buat apa? Itulah, asik berjudi aja kau. Tobat kau, berdosa itu bodoh. Udahlah taruhan, masang Inggris pula itu. Masa bobo Inggris? Kau balikkan laptop aku. Bagi nasib jadi bujangan, kemangnya mangga, ada yang suka, ya kan nganggo. Joko, Joko, ini bu, Joko juga kerja lagi bu. Loh, tadi pagi masih pigi dia kok. Bawa aja dipecat dia, Bu. Oh, alah. Baru aja kerja sama orang, udah dipecat. Makanya, Bu, bawa, Bu. Kau minta aja sama mamakmu. Cuman mau minta, mama awak gak dikubur. Cat aku Bang Am. Kok bisa, Wel? Gara-gara Yurukima inilah. Terlambat terus aku kerja. Jadi enggak fokus aku sama kerjaanku yang di kafe itu. Capek kali, ah. Padahal cuma itu kerjaan yang mau nerima, Wak. Di mana lagi aku nyari kerja ya? Asli, Wel. Awak pun hubungan sama si bos renggang jadinya. Gara-gara bola inilah. Berjudi aku jadinya, Wel. Janganlah, Bang. Ditoko-tokoin bandar kau itu. Iyalah. Gak lagi lah, Wel. Kapok lah aku, Wel. Tapi gak sampai jual laptop, kan? Gak usah ngekik kau, babi. Tawa kau. Anak ini drama kali. Kenapa kau, Jok? Dipecat aku dari kerjaanku. Nyuri HP kau? Enggak. Jadi kok bunyi gitu mata kau?
lalai aku dalam bekerja, Bang. Gara-gara nonton Copa America inilah. Pagi-pagi kali tayangnya. Berubahlah kita. Mulai sekarang, kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang cuma hiburan. Iya. Jangan hiburan dijadikan prioritas. Kayak kita inilah jadinya, hancur. Asli. Harusnya fanatisme kita terhadap bola nggak ngerugiin kita, ya kan? Iya, harusnya. Bukan buat kita makin stres. Padahal, bisanya kalau kita cinta kali sama bola, nggak usah begadang. Nonton match ulangannya aja. Nggak bisa lah kalau berjudi. Teringatnya, si Agung kemana? Ampunlah, Pak. Awak cuma nolong orangnya, bukan penada. Semua yang kami tangkap, nggak ada yang ngaku. Sama kayak kau. Ayo, bawa. Jangan, Pak. Janganlah, Pak. Salah. Ini. Selamat aku, ah. Kau ragu nanti tampar kan aja sini. Tampar ya berarti. Misalnya kau jual. Kiprol lagi Pak Bro. Bapak ngerang. Bapak sengaja aja. Biar kena lain